Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 6 September 2024 episode 526. Kali ini acara festival sudah dimulai dan nampaknya Naura dan juga Rasya benar-benar kompak dengan mengenakan pakaian adat yang sama. Namun sepertinya kali ini lagi-lagi Rasya berusaha untuk mengingatkan Naura untuk tidak berdekatan dengan Ceria lagi, karena takutnya terjadi hal buruk lagi pada Naura di acara festival ini. Naura pun kali ini mengiyakan semua permintaan Rasya agar semua berjalan dengan lancar, karena notabene Rasya adalah ketua acara festival ini dan tidak mau Naura mengacaukan acara ini karena harus berdekatan dengan Ceria. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kali ini akan ada Hana yang nantinya berusaha menyatukan Naura dan juga Ceria, karena Hana sudah mengetahui kelemahan Naura saat ini, yaitu ketika berada dekat dengan Ceria, Naura akan merasakan kesakitan. Atau justru kali ini Naura akan bisa menjaga diri baik-baik dan sebaliknya Rasya pun bisa menjaga Naura agar tidak dulu berdekatan dengan Ceria di acara festival ini. Mudah-mudahan kali ini Naura akan baik-baik saja walaupun ada niat jahat Hana dan juga Al terhadap Naura. Makin penasaran tentunya dengan episode malam hari ini, akan seperti apa keseruan-keseruan acara festival di sekolah itu dan bagaimanakah penampilan anak-anak Magic 5 ini. Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.